Kali ini, Ruli ingin mengajak kawan-kawan semua ke tempat wisata keluarga yang juga bisa memacu adrenalin seperti ini. Selamat datang di Gumul Paradise Island, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kawan semua? Di kesempatan kali ini, Ruli ingin mengajak kawan-kawan semua berwisata ke Gumul Paradise Island. Gumul Paradise Island terletak di Jalan Simpang 5 Gumul Barat, Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tempatnya gak jauh kok dari Simpang 5 Gumul Kediri. Jika Simpang 5 Gumul Kediri ada di sini, Anda perlu sedikit ke utara untuk sampai di Gumul Paradise Island. Dekat kan? Gumul Paradise Island merupakan tempat wisata keluarga yang menawarkan wahana air dan juga wahana non-air. Tiket masuk Gumul Paradise Island untuk weekday atau hari Selasa sampai Jum'at sebesar Rp40.000 dan weekend sebesar Rp45.000. Saat Ruli kesana dalam masa liburan hari raya, harga tiketnya menjadi Rp55.000 sampai Rp60.000. Untuk jam operasionalnya, mulai jam 9 sampai jam 17, dan untuk hari Sabtu dan Minggu, buka mulai jam 8 pagi sampai jam 17.00. Oh ya, Senin tutup ya. Untuk wahana airnya, terdapat beberapa macam pilihan. Untuk anak balita, bisa menikmati wahana kolam balita yang ketinggian airnya hanya 20 cm. Bisa dipastikan aman buat anak balita, tapi tetap didampingi ya. Untuk anak-anak di atas balita, bisa menikmati kid water playset yang kedalaman airnya hanya 80 cm. Di sini juga terdapat berbagai permainan air mini dan beberapa slide yang aman untuk anak-anak. Bagi Anda orang dewasa yang ingin menguji adrenalin, bisa mencoba wahana bernama Speed Slide. Speed Slide merupakan salah satu slider dengan ketinggian 10 meter. Sudutnya yang lumayan curam akan membuat tubuh Anda meluncur cepat dan deras sampai ke bawah. Rasanya maksud. Satu wahana adrenalin lainnya adalah fun bumerang. Slider yang satu ini mengajak kita meluncur dari ketinggian 15 meter. Sampai di atas aja udah membuat deg-deg ser. Dengan menggunakan pelampung khusus, kita akan meluncur meliuk-liuk terlebih dahulu. Hingga akhirnya boom! Turunan curam dan langsung naik ke atas. Bagai bumerang yang bergerak bolak-balik. We'll be right back.
cobain deh sensasinya meluncur curam dan naik tinggi secara mendadak. Wah, bikin jantung seolah berhenti sesaat. Oh iya, untuk sewa pelampungnya, ukuran single seharga Rp15.000 dan ukuran double seharga Rp20.000. Pelampung akan ditarik di jam-jam tertentu ya. Jika kawan ingin mencoba wahana yang tidak menguji adrenalin, bisa mencoba body slide. Lintasan slider ini melingkar-lingkar dengan ketinggian 8 meter. Tenang aja, slider ini masih aman kok, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Karena meluncur dari slider ini tidak cepat, bahkan tergolong lambat. Ingin lebih bersantai di atas pelampung, Anda bisa menikmati kolam arus dengan kedalaman 1,4 meter dan panjang 350 meter. Anda akan mengapung dan dibawa arus kolam yang tenang. Wah, santai, kayak di pantai. Hehehe. Untuk wahana non air, Anda bisa menikmati Jungle Adventure, bioskop 4 dimensi, scary house, studio 3D art, zona selfie, rumah dimensi, dan lain sebagainya. Beberapa wahana ini disetting dalam ruangan yang gelap, dan juga beberapa di antaranya tidak diperkenankan untuk merekam video di dalamnya. Beberapa fasilitas yang ada di Gumul Paradise Island antara lain area parkir kendaraan, musola, ruang bilas dan ruang ganti, persewaan pelampung dan loker, ruang medis, gift mart sebagai pusat oleh-oleh, dan lain sebagainya. Itulah tadi Gumul Paradise Island yang ada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jika dirasa informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya, jangan sungkan-sungkan ya. Klik like dan subscribe, ataupun share untuk kawan-kawan yang lain yang mungkin membutuhkan. Punya pengalaman juga di sini, atau ada pertanyaan? Silakan tulis aja di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Truly undur diri, see you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.